Dina raraga mieling milangkalanu ka 446 Kabupaten Sumedang mampiran runtuyan acara dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta kagiatan teh diantarana sunatan massal sarta prak-prakan ngaresmikeun loket pengurusan paspor di Mall Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang. 108 barudak timang pirang lelewek di Sakuliah Kabupaten Sumedang Ilubiung dina kagiatan sunatan massal anu ditaratas ku Baznas Kabupaten Sumedang. Eta kagiatan sunatan massal teh mangrupa rangkean acara mieling milangkal anu ka 446 Kabupaten Sumedang. Dina eta kagiatan sababaraha kulawarga anu mapageun barudakna ngarantai di buruan Gedung Nagara Kabupaten Sumedang leah ngadage waktu barudakna di sunatan. Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli nembrakeun eta kagiatan sunatan massal teh mangrupa bagean tina rangkean milangkala Sumedang. Eta kagiatan dipaju luyu kana rukun gawe pamarentah Kabupaten Sumedang, Baznas, IDI, turta instansi sejena di Kabupaten Sumedang. Ini rangkaian dari hari jadi ini, hari jadi Sumedang ke 446. Jadi salah satu rangkaiannya adalah bakti sosial. Bakti sosial ini adalah bagian yang tidak terpisahkan tata kelola kolaborasi ya dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sinergi antara Pemda dengan Basnas Kabupaten Sumedang dengan asosiasi ya, dengan IDI. Jadi ini kita ingin bahwa dengan hari jadi ini ingin lebih menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan lebih terasa oleh masyarakat. Masih cek Yudia Ramli, eta kegiatan bakti sosial sunatan massal teh mangrupa bukti nyata pamarentah kabupaten sarta unsur Forkopimda Sumedang lebah ngaladenan masyarakat sarta nang tayungan masyarakat anu butuh bantuan. Diki Guntara, Bandung TV.